Yo, what's up guys? Welcome back with me, Adi Bandwia. Jadi kita ini mau bahas tentang persiapan untuk lebaran alias mudik. Enggak tahu mudik begitu itu. Ya pokoknya ya oke. Pokoknya kita mau bahas tentang mudik, persiapan untuk lebaran ya. Mobil kita disiapin aja, jadi kita mau bahas tentang itu. Jadi buat kalian yang mau mudik, saksikan video sampai habis. Don't forget to channel Earth Auto Concept. Don't forget to like, subscribe. Ya pokoknya itu, stay tune terus channel kita. Yuk kita ikutin gimana persiapan kita untuk mudik lebaran. Ya jadi kita akan meninggalkan mobil ersas. Jadi gimana sih caranya biar mobil ersas tetap aman ditinggal di bengkel selama kita mudik berlebaran? Ya yang pertama panaskan dulu mobilnya. Pertama kita colok dulu kuncinya. Tekan tombol engine start stopnya. Ya. Tunggu waktu selama 10 menit. Dan kita ini menyiapkan karton. Ini gunanya untuk apa? Kita ikutin terus. Ya, jadi yang pertama siapkan di depan ban Anda. Di keempat sisinya harus dipersiapkan. Ditaruh di depannya. Lalu mobil dimajukan. Lalu ini ersasnya harus di tekanan yang tidak boleh terlalu banyak anginnya. Cukup di 20 PSI saja. Ya, oke. Jadi itu tidak boleh digerang-gerung karena itu akan mengganggu tetangga yang mau lebaran juga, begitu. Yang perlu diperhatikan lagi adalah membuka kap mesin Anda, lalu ya kita akan mencari akinya, cuma akinya tidak ada di depan, dia lupa begitu, dan akinya ada di belakang. Oke, setelah 10 menit dimatikan. Nah ini turbo timer akan menjaga mobil Anda tetap aman selama 20 detik, baru 30 detik baru mati mobilnya. Oke, lalu kita ke belakang. Ya, di sini kita harus mencabut akinya demi keamanan. Ya, kita setelah kita cabut akinya sudah aman, berarti ini mobil untuk ditinggalkan.
Jadi mungkin segini aja untuk yang bagaimana meninggalkan mobil Ersa tetap aman ketika mudik. Jangan lupa untuk membeli baju dari Earth Industry karena ini membantu kita untuk mudik lebaran. Oke, lalu jangan lupa untuk mengerudungkan mobil Anda agar mobil Anda tetap bersih dan aman ketika mobilnya tidur, begitu rupanya. Ya, jadi ini untuk memudik, bawalah barang-barang seperlunya saja. Contohnya, kado untuk ibu, baju-baju, uang THR. Tapi yang ini tidak perlu, karena itu hanya akan memenuhkan bagasi Anda saja. Untuk minum ini, kalau ini boleh saja, karena ini untuk minum kalian di dalam perjalanan. Lalu untuk persiapan mobil Anda, yang pertama harus kalian cek tekanan angin ban. Bukan begitu, tetapi caranya. Jadi yang pertama kita buka dulu tutup pentilnya. Kenapa dipasang lagi? Ini kita harus cek dulu tekanan anginnya sebelum kita mudik berlebaran. Ya, ini tekanan anginnya bisa dilihat sudah cukup. Jadi ini bukan pompa, hanya untuk mengecek tekanan angin ban. Jadi yang pertama, mengecek tekanan angin ban sudah sesuai. Dengan yang ada di bagian sini. Di sini ada, jika kalian memperhatikan, di sini sudah ada tekanan anginnya. Lalu juga kita harus mengecek di sini alur ban kalian. Jangan sampai botak. Pastikan alur bannya masih utuh. Lalu yang kedua adalah mengecek air wiper apakah sudah isi dengan sempurna. Kalau kurang ditambahkan. Bukan begitu caranya. Ya, kita isi dengan air. Kita tidak boleh mengisi sampai terlalu penuh. Di sini kita harus mengecek air radiator agar mesin Anda tidak overheat. Lalu di sini juga ada minyak rem agar pengereman Anda dapat dengan sempurna. Ya, ini juga harus dicek juga untuk oli power steering agar aman. Selanjutnya adalah aki kalian. Ini harus dicek. Jangan sampai menyusahkan Anda dalam perjalanan. Itu harus diperhatikan betul-betul. Lalu harus dijaga juga semuanya, seperti busi-busi harus tetap aman. Jika Anda suka melakukan perjalanan malam, jangan lupa pengecekan pada lampu Anda. Di sini lampu Anda harus tetap menyala terang. Dan lampu sein juga harus diperhatikan. Lampu fog lamp, lampu jauh, lampu dekat harus menyala. Oke, yang pertama adalah semua instrumen Anda harus tetap aman. Jangan sampai ada indikator-indikator yang membahayakan menyala di instrumen Anda. Lalu bensin, pastikan bensin Anda penuh. Apalagi di tol yang baru jadi ke arah Jawa Tengah, itu masih minim sekali pengisian bahan bakar. Lalu AC Anda harus tetap dingin agar penumpang tetap nyaman. Ya, dalam posisi nyetir, kalian harus membuat senyaman mungkin. Jangan sampai posisi nyetir Anda melelahkan seperti ini, karena itu akan membuat Anda tidak berkuat nyetir terlalu lama. Ya, jadi dalam posisi menyetir Anda itu harus di arah jam 3 dan jam 9 agar menyetirnya lebih nyaman. Oke, lalu posisi nyetir Anda itu harus tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh agar Anda lebih nyaman. Dan ini juga sudutnya harus diperhatikan agar tangan Anda tidak lelah. Yang perlu diperhatikan juga itu adalah jangan menyesakkan teman di belakang Anda, karena ini akan menyulitkan teman Anda. Ya,
Dan yang di belakang juga jangan tidak tahu diri, karena ini yang nyetir akan kesulitan begitu. Oke, sekian dari kami tips-tips mengenai persiapan mudik lebaran. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan jempol ke atas ya bila kalian menyukai video seperti ini. Jangan lupa untuk komen juga di bawah untuk kebaikan kita semua. Cukup sekian, terima kasih, and see you in the next video.